Oke guys, ketemu lagi dengan gamer tenan. Saat ini kita di camp chapter 59 strip 35. Kita langsung saja. Line up pertama seperti ini. Kita mengandalkan Silvana dan Ari. Disupport sama Tiang kecil. Ini Hip. Ada Mecha, ada Akashic, Akashic kecil, sama Atlas. Ini Salonok, ini combo Hayabusa sama Esme, sama Eudora juga. Ini combo Valir sama Expo. Oke, langsung saja. Oke, line up pertama kita pakai Tia kecil. Emang punyanya kecil guys, Tianya. Tapi cukup lumayan bermanfaat buat silent-silent biar musuhnya tidak bisa ulti. Jadi manfaatkan hero order kalian. Ini Akashic kecil, Akashic besar, disupport sama Angela kecil. Ada besar, ada kecil. Kita hanya mengandalkan mekanya sama Akashic besar. Harusnya bisa nih. Cara meka tuh OP, guys. Oke, di line up 3 kita hiternya si Leslie. Leslie ini juga buat musuh tidak bisa regen. Regennya dikurangi guys sampai hampir 80%. Oke, one shot one kill. Oke. Ini combo Esme sama Hayabusa. Esme Hayabusa tuh lumayan bagus guys. Kan lumayan sih bagus. Apalagi kalau Esme-nya sudah full orle, wah mantap, muter-muter terus guys. Oke, line up 5 ini Lolita depan, ada Xbox yang ngacak-ngacak lini belakang di awal, sama Claude. Ini si Hanabi buat mengurangi energi musuh. Oke, clear. Isi sangat mudah. Boss 59 strip 40. Oke, line up pertama seperti ini. Kita mengandalkan Silvana sama Kari. Disupport sama Harley. Ini Salonok. Ini ngandelin Hayabusa sama Esme. Ini Mekalaila sama Akashic. Ini ngandelin adu domba dari Selena. Oke, langsung saja. Oke, kita mengandalkan Silvana dan Kari. Dipeku-peku guys, enak guys. Peku-peku, stun. Oke. Oke. Peku. Oke. Oh, jadi topi. Hampir saja ngeri. Oke,
Silvana. Oke, line up kedua Serluno. Wah, ini sama ikut terus sampai pagi, guys. Alir. Wih, si Artus mau lewat, guys. Inferno. Oke, clear. Jillian up ketiga. Esme, nah Esme putar-putar hajar si Angela. Ayo Karina, hajar. Ini Claudennya harus dibunuh dulu, guys. Oke, Claudenn mati. Angela, oke Angela mati. Oke, nah, ini mantap sekali ini kombonya, guys. Wah, mantap sekali. Line up keempat si Mika Layla. Kita hanya mengandalkan ultinya kasih kalau Mika. Oke, ulti sekali asiknya. Ayo Angela. Oke, Angela ulti. Ulti dua kali, asiknya ulti tiga kali. Aman ini. Oke, kita hanya butuh DB yang tebel. Susah mati udah enak sama combo Akashic Angela kecil. Oke, kita hanya berharap sama adu domba. Oke, si Odette-nya mati. Diginya diajar sama Selena. Wah, expo kita juga teraniaya, guys. Oke, tinggal satu. Wah, dicakar-cakar. Oke, Selena. Oke, semakin lama semakin mantap Selena. Langsung mati, guys. Oke, mantap. Oke, di chapter 59 strip 45. Ini stick terakhir. End up seperti ini. Sarluno. Ini kita pakai tiap buat Silent sama Selena buat adu domba. Ini combo Hayabusa Esme. Ini kita pinjam Akashic, double Akashic. Kita langsung saja. Di round 1 kita mengandalkan Kari sebagai hitter, bantu Aurora beku-bekuin musuh. Ini mantap kombonya, guys. Ini Sarlonok. Seperti biasa. Ini Hanabi juga buat ikut-ikut musuhnya, guys. Ini mantap nih Hanabi. Oke, clear. Line up ketiga, kita butuh Selena buat adu domba. Kita pakai Lolita buat nahan si Cushion-nya.
kena putar-putar, kena adu domba. Tinggal satu. Oke, ini Esme, ini combo Esme Hayabusa guys. Sama Nimbus ini juga susah mati. Soalnya kalau dia di hit itu diambil sama bayangannya. Jadi dia tidak langsung mati, tapi bayangannya dulu baru mati. Nah, semua damage itu diambil sama bayangannya. Ini mantapnya Nimbus. Ini seperti biasa. Wah, ini ya kasih dua kasih awakan mantap guys. Apalagi ada Mecha Angela kecil. Wah, ini kelar nih musuhnya. Oke, si akhirnya kita lolos. Ini saya jarang push karena ada tintet itu guys. Hampir satu bulan tidak dikerjain. Wah, repot ini. Kita lihat, wah siapa tahu kita dapat Nimbus. Dapat Parsa guys. Waduh, temennya satu guys. Parsa guys. Waduh deh. Oke, saya kira sampai di sini untuk chapter 59 strip 35 sampai 59 strip 45. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next video.